Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Di video kali ini kita akan review tanaman tinwen yang berumur 35 hari. Ini posisinya yang asal-asal kecil ya. Yang bawahnya ada ini seperti itu, tapi naiknya atasnya enggak bisa jadi berkembang. Mungkin karena apa untuk ini enggak kurang tahu. Atau mungkin pupuknya atau gimana. Ini iki lur, lek omat sing gedhe yo, sak gedhe. Nah, koncone rung enak lur. Iki kanca-kanca. Iki serat dadi kira-kira. Nah. Itu cara polinasi lur ya. Nyoba polinasi. Ono prai. Iki tanduran timun iki difungsine diambil bijinya lur. Dijukuk isine. Nah, isine 1 kilonya seharga 2 juta. 1 kilo seharga 2 juta. Nah. Tapi sayangnya buahnya kecil-kecil lah, belum tapi. Buahnya sedikit. Mana lur? Ini posisi 32 hari. Iki ne timun dipolinasi ya, lur. Bukutu timun buah. Timun polinasi fungsinya diambil dari biji-bijinya. Bukan dibuat sayur. Timun ini berasal dari timun di di sini ya. Timun iki anu lur, anak sing mekrok kaya ngene iki. Wow, serite gede-gede ternyata lek ning ndur ya. Tapi dadine gak sepiro. Nah, ini lumayan lur tapi sik cilik. Saat sik cilik, posisi kita cilik. Cuman nah ini lho, buah iki. Sak pange dadi 3 berarti 9. 9 ya. 10 lur. Ya semoga-moga ae dadi. Wes samene dhisik lur bi digabung maneh besok-besok sing didelok sing luwih perkembangane piye? Buah-buah iki perkembangane gelem gedhe apa ora ya? Ya ditunggu 2 atau 3 hari lagi lur. Suwun spote.